Ya, dari Surabaya, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami dari Jakarta untuk mintai pendapat mengenai dari sejumlah masyarakat tanggapan mengenai adanya perkara yang saat ini masih akan terus dilanjutkan. Tapi di sudah putusan ya, sudah ikrah. Sudah ikrah mengenai capres dan juga cawapres, batas usia sudah ada rekan kami Ikra Anggana. Selamat siang Ikra, apa respon dari masyarakat? Silakan. Ya, selamat siang Vena, Ana dan juga pemirsa. Memang saat ini Mahkamah Konstitusi tengah menggelar sidang mengenai putusan batas minimum capres dan cawapres yang digugat oleh sejumlah pihak ini menjadi 35 tahun. Langsung saja tanpa berlama-lama, Vena, Ana dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bertanya ke salah satu masyarakat mengenai bagaimana tanggapan mereka terkait putusan MK yang telah resmi diputuskan pada siang hari ini. Saat ini saya tengah bersama salah satu masyarakat. Selamat siang dengan Mas siapa, Mas? Mas Rian. Mas Rian. Mas Rian, ini gimana Mas tanggapannya melihat putusan MK yang telah mengesahkan batas minimum capres ini ditolak? Seenggaknya sih setelah putusan ini kita jadi lebih ini ya, apa? Akhirnya lebih lega ya, karena kita akhirnya tahu adanya status soal cawapres yang katanya muda di bawah umur 40 tahun nasibnya gimana. Karena kan berapa hari ini kan beritanya cukup masif ya. Nah, dengan putusannya akhirnya kita bisa lega ya, seenggaknya kita tahu dia bisa maju atau tidak. Selebihnya sih ya, karena ini putusan MK ini berkaitan soal wewenangnya itu kan untuk penentuan umur itu kan ada di tangan pemerintah dan DPR ya. Jadi emang menurut saya sih udah oke-oke aja sih. Tapi kalau dari Mas sendiri, Mas lebih cenderung setuju atau nggak setuju nih Mas sama putusan ini Mas hari ini Mas? Kalau saya sih ya, saya sih sepakat sama pandangan bahwa anak muda bisa lah jadi pemimpin. Dan itu kan emang beberapa alasan-alasan yang dipakai sama PSI dalam sidang itu kan emang benar ya. Kayak contoh ngomong Sutan Syahrir itu memimpin Indonesia pada saat RIS itu kan umur 36 tahun. Tapi kan memang juga di sisi lain juga ini kan bukan kebijakan yang memang bisa diatur oleh MK. Karena kan kalau ada yang bilang ya di berita-berita kan sebutnya open legal policy ya. Yang dimana itu aturan yang antara pemerintah dengan DPR. Jadi ya menurut saya ya ini sama-sama ya, bagi saya sih nggak ada masalah sih mau menang atau kalah, karena kan juga ujung-ujungnya yang nanti milih capres cawapres kan bukan kita tapi partai politik kan. Oke, siap. Mas, terima kasih banyak atas tanggapannya. Pemirsa, itu salah satu tanggapan dari masyarakat, di mana masyarakat memang tidak masalah terkait dengan hasil putusan MK. Dan saya akan mengajak Anda untuk bertanya ke salah satu masyarakat lagi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak batas umur usia minimal capres dan cawapres ini 35 tahun. Saat ini tengah bersama dengan Mas, izin boleh minta waktunya dengan Mas siapa, Mas? Boleh-boleh, dengan Mas Azhar. Mas Azhar. Mas Azhar, ini terkait dengan MK yang menolak batas usia minimal capres nih hari ini. Putusan tersebut, Mas Azhar, ini tanggapannya seperti apa, Mas? Tentu tanggapan saya sebagai masyarakat sangat menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK ya. Pasti sejumlah masyarakat ada yang sangat setuju dengan adanya keputusan tersebut, karena untuk menjadi cawapres gitu misalkan itu mereka tentu harus yang berpengalaman gitu, tidak terpatok dengan umur gitu ya. Tentunya ada nama-nama yang akan masuk ke bursa cawapres, termasuk yang akan mendampingi Prabowo misalnya ya, nanti di sana misalkan Mas Gibran gitu. Tentu sudah sangat berharap gitu dengan adanya keputusan MK ini bisa diterima, dengan catatan Gibran bisa maju gitu. Namun dengan keputusan yang telah diketok palu oleh MK, maka tentunya Prabowo harus mencari lagi gitu. Dan itu tentu menjadi sebuah kekecewaan, dan dari bursanya Prabowo itu harus lebih mencari nama-nama lagi gitu. Tapi Mas, sebagai masyarakat muda nih, salah satu cawapresnya berarti kan dipastikan tidak akan bisa melanjutkan ke Pilpres 2024 yang akan datang. Ini ada nggak nama cawapres lain selain sosok yang saat ini ramai diperbincangkan yaitu Gibran? Ini menurut Mas ada nggak sih sosok cawapres milenial nih Mas di saat ini? Terkait nama-nama sosok cawapres milenial ya, saya tidak tahu banyak sih Mas. Cuman sepengetahuan saya gitu ya, nama-nama yang memang mencuat atau muncul gitu sebagai nama-nama cawapres, tentunya mereka yang harus berpengalaman sih, kayak ya tentunya mereka yang sudah jauh sepak terjangnya di dunia politik, dan juga tidak hanya misalkan kalau Mas Gibran ini sudah berpengalaman jadi mimpin misalkan kota Solo, ternyata tidak cukup dengan itu. Tentunya mereka yang harus sudah yang ditetapkan oleh MK, pasti mereka yang sudah memiliki banyak
pengalaman, kualifikasi gitu ya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama-nama dari sosok milenial ya gitu. Terima kasih banyak Mas Azhar atas waktunya. Saat ini saya tengah salah satu warga juga nih pemirsa mengenai putusan MK ini. Kalau dengan Mbak siapa Mbak, izin Mbak? Nadia. Mbak Nadia terkait dengan putusan MK hari ini yang menolak gugatan. Ini seperti apa Mbak tanggapannya Mbak? Kalau saya sih terkait putusan ini setuju enggak. Menolak juga enggak ya, karena ya apapun itu pasti keputusan MK adalah keputusan yang sudah paling baik yang sudah ditetapkan oleh mereka. Apalagi ya memang kalau untuk batas usia capres-cawapres ini ya memang sebaiknya yang harus yang dipilih adalah memang yang secara umur memang sudah matang dan juga secara pengalaman juga sudah matang. Apalagi juga keputusan ini menurut saya akan kayak menghilangkan anggapan kalau sebetulnya gugatan ini tuh untuk memuluskan pihak-pihak tertentu untuk memasukkan cawapres, kandidat cawapres yang mereka sedang ya godok. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Nadia atas waktunya. Ya pemirsa, itu tadi adalah tanggapan beberapa masyarakat mengenai putusan MK saat ini. Dan dari hasil jawaban tersebut memang masyarakat ini cenderung setuju dan tidak setuju. Karena yang terpenting adalah siapapun cawapresnya itu memiliki pengalaman yang baik dan juga dapat memimpin Indonesia lebih baik dalam dalam kontestasi Pilpres 2024 dan dalam menjadi wakil presiden dalam 2024 hingga 2029. Untuk sementara demikian, Vena Ana, saya kembaliin ke Anda di studio. Kalau kita mendengar tadi jawaban masyarakat, artinya pro kontra tercipta ya. Terima kasih, Ikra Aga dapat mengabarkan langsung di segmen Warga Bicara.